Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, satu lagu je terus trending. Selut Datuk Siti menyanyi lagu Tamil dapat 60,000 standing ovation di konsert AR Rahman. Terpegun sebab bangga, itulah antara yang dirasakan oleh rakyat Malaysia selepas melihat persembahan Puspita Hati Negara. Datuk Sri Siti Nurhaliza menyampaikan lagu klasik Tamil berjudul Munbe Va. Apa yang menjadikannya lebih istimewa adalah lagu itu dinyanyikan oleh Siti pada konsert AR Rahman Secret of Success Live in Malaysia 2023 di Stadium Nasional National Bukit Jalil yang berlangsung pada Sabtu. Kemerduan alunan suara Siti atau nama sebenarnya Siti Nurhaliza Tarudin telah memukau 60,000 penonton yang berada di stadium sehingga diberikan standing ovation sebagai tanda hormat. Bukan itu sahaja, nama Siti juga menjadi trending sehingga kini di laman sosial Twitter. Rata-ratanya masih tidak boleh melupakan malam penuh bermakna itu selain membicarakan tentang kehebatan Siti sewaktu menyampaikan lagu ciptaan AR Rahman itu. Sekian info hari ini. Terima kasih.